Kali ni aku nak bawa korang makan dekat Hidden Cafe Mi Kari Padu punya. Makanan lain pun ada juga. Selamat datang ke Bandar Diraja Mua Bandar Maharani. Siapa kata Mua tak best? Nama kedai ni Cafe Lorong by OGS. Staff sini memang peramah. Konsep kedai ni ala-ala garden dengan pokok yang rare ada dekat sini, buatkan kau rasa chill je time makan pagi-pagi ni. Kali ni kita akan cuba Mi Kari Special, soto ayam, sate ayam daging, nasi lemak combo dengan lontong. Kau tengoklah dia punya Mi Kari, memang pekat gila weh. Kuah dia pun memang dibuat khas special dari resepi nenek moyang, dengan gabungan ada kerang kat dalam dia. Ui, memang mantap weh. Korang rasa sendiri, memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Rasa memang ngam weh. Ini pula nasi lemak combo, rendang daging, sotong sambal dengan sambal paru. Aduh, terbaik weh. Tak pedas mana, tapi cukup sifat rasanya untuk korang yang tak suka pedas. Nak makan soto, kenalah dengan sambal kicap, baru langam, betul tak? Kena. Jemput-jemput dia pula, weh, sedap gila weh. Ngam sangat. Dia punya sate pun garanti sedap. Masak panas-panas bila kau order, campur pula dengan kuah kacang. Aku dah cakap dah, telur rabbit ni memang comel betul. Aku nak makan lontong pun rasa sayang je, rasa nak bawa balik je, simpan buat perhiasan. Air dia pula kat sini memang special lah. Diorang buat layanan dia macam kau tengok high class punya lah. Ini air Nescafe Ice dengan Bandung Soda. Weh, terangkat bila aku minum weh. By the way, kalau korang nak datang sini, boleh je wish terus Cafe Lorong by OGS. Dibuka 8 pagi hingga 12 tengah hari, Jumaat tutup ya. Okay, itulah saja untuk hari ni. Saya makan, awak suggest. Bye bye.